Pemirsa, banyaknya tumpukan sampah di pesisir Waduk Jati Gede menjadi berkah tersendiri bagi para pemulung meskipun beresiko tertular penyakit. Para pemulung ini dengan sabar mengais rejeki dari lautan sampah meskipun harus bergelut dengan baunya sampah. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah di pesisir Waduk Jati Gede, tepatnya di Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Meski menimbulkan bau tak sedap dan dikhawatirkan menyebarkan penyakit, namun para pemulung ini tetap bergelut mengais rejeki dari tumpukan sampah. Menurut pemulung sampah Jonah, sudah hampir satu bulan pesisir Jati Gede dipenuhi sampah. Menurutnya, tumpukan sampah di lokasi tersebut membawa berkah tersendiri bagi dirinya dan pemulung lainnya. Dari tumpukan sampah tersebut, ia mencari dan memilah sampah untuk dijual kembali dan uangnya bisa dipakai untuk membeli makan bagi keluarganya. Lagi mulung, Pak, ini ringnya rongsok. Ini rongsokan. Ya, kapan ya, Pak, di sini, Pak? Udah lumayan ada seminggu lebih ya. Emang banyak sampah di Jati Gede apa gimana? Ya lumayan banyak sampah, tapi kan karena ada sampah kan kita bisa makan. Kalau nggak ada sampah gini kan kita nggak ada penghasilan. Sementara itu, warga berharap pemerintah daerah bisa secepatnya menangani tumpukan sampah di pesisir Waduk Jati Gede tersebut, karena selain mengotori lingkungan, juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.